Assalamualaikum dan hai, bersama saya Hafizah dan mari kita lihat rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Vivo kini rasmi dengan peranti terbaru di bawah siri V20 iaitu Vivo V20 SE. Ia hadir dengan janaan chip Snapdragon 665, kamera utama 48, 8 dan 2 megapiksel dan kamera suar foto 32 megapiksel. Melengkapkan peranti adalah bateri 4100mAh. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga RM1,199 sebuah. Realme pula telah memperkenalkan model peranti terbaru yang dinamakan Realme 7. Ia dijana chip Helio G95, bateri 5000mAh dan kamera utama 64MP. Di Malaysia, Realme 7 ditawarkan pada harga RM1,299 sebuah. Selain itu, Samsung hadir dengan siri terbaru yang memfokuskan fotografi iaitu Samsung Galaxy F41. Ia dijangka akan diperkenalkan pada 4 Oktober kelak. Dalam arena teknologi global, beberapa syarikat teknologi telah membentuk pakatan khusus yang dinamakan Coalition for App Fairness. Antara yang menyertai termasuk Epic Games, Spotify, Match Group, Deezer, Basecamp dan sebagainya. Melaluinya, ia meminta supaya pengguna diberi kebebasan untuk peranti mereka dan juga membuka peluang untuk penawaran perkhidmatan yang lebih meluas. Huawei merancang untuk menawarkan Harmony OS kepada pengeluar telefon pintar lain. Desas-desus turut mengatakan beberapa pengeluar dari China mungkin menggunakan ekosistem ini. Amazon kini telah mengumumkan perkhidmatan penstriman permainan video dengan integrasi mendalam Twitch yang dinamakan Luna. Dengan ini, pelanggan boleh menonton stream sesebuah permainan video dan kemudian melancarkan permainan yang sama terus dari Twitch. Antara permainan yang ditawarkan termasuk Resident Evil 7, Control, The Surge 2, Abzu dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, Amazon juga hadir dengan produk yang dinamakan Ring Always Home Cam. Ia sebuah drone mini kuat kipas yang khusus untuk digunakan di dalam rumah. Melaluinya, pemilik boleh menstream video terus ke telefon pintar untuk melihat situasi di rumah. Google pula mengumumkan ciri baru pada Google Maps yang akan memaparkan penularan wabak COVID-19 pada peta. Melaluinya, Google akan menghimpunkan data daripada beberapa sumber dan menggunakan kod warna khas untuk memperlihatkan kadar taburan kes di sesuatu kawasan. Buat masa ini, ciri ini akan diperkenalkan secara berperingkat. Akhir sekali, Telekom Malaysia mengumumkan konsortium yang memantau sambungan Asia America Gateway didapati mempunyai kerosakan pada kabel yang menghubungkan Mersing ke Lantau di Hong Kong. Ia telah berlaku sejak 30 Ogos 2020 dan kerja baik pulih dijangka selesai pada 5 Oktober 2020 kelak. Selain itu, TM mengatakan mereka tidak melihat sebarang kesan terhadap sambungan dan kapasiti untuk pengguna buat masa ini. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.